Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang menurut urutan pelajaran kita nama yang ke-54, iaitu Al-Mujib. Yang Maha Mengabulkan. Al-Mujib, yang Maha Mengabulkan permintaan atau doa seseorang. Seperti biasa, sebagaimana yang kita selalu sebut, nama Allah adalah tauqifiyah, terhenti sebagaimana yang Allah sebut dan yang Rasul sebut. Dia tidak boleh kita reka-reka nama baru bagi Allah. Mesti ada dalil dan hujahnya. Ustaz tertarik dengan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, di dalam kuliah di Al-Furqan Ahad lalu, Ustaz menyebut bahawa maghrib adalah salat witir. Ada dalilnya ke Ustaz? Ustaz sebut witir siang, bukan salat witir, witir siang. Adakah dalilnya? Ada hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Rasul bersabda, asal semua salat yang diwajibkan di Mekah ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, semuanya 2 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, semua 2 rakaat. Adanya perubahan kepada 4 untuk zuhur, asar dan isyak, 3 untuk maghrib dan kekal 2 untuk subuh setelah baginda hijrah ke Madinah. Lalu Nabi meneruskan, yang 2 jadi 3 untuk maghrib karena maghrib adalah witir siang. Yang 2 tetap kekal 2 karena salat subuh ayat lazimnya panjang. Itu dalilnya. Rasul yang bersabda diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad. Okey. Ustaz suka pertanyaan macam ini, apa dalilnya? Yes. Begitu juga dalam hal Al-Asma'ul Husna, kita perlu tak merujuk kepada dalilnya dari ayat Quran dan hadis Nabi? Ustaz insyaAllah tidak jenis orang yang bila ditanya saja dalil, wahabilah awak. Agama Islam agama dalil, betul tak? Tak boleh direka-reka. Nah, dalam hal ini, dalam hal ini, nama Allah Al-Mujib sungguh banyak dalam Al-Quran disebut oleh Allah Azza wa Jalla sendiri, sama ada secara tersurat atau tersirat. Tolong ikuti. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi maha memperkenankan doa hambanya. Jadi apa makna mujib? Memperkenankan, maknanya mengabulkan, menerima. Okey, setelah kita tahu ada dalilnya, membuat kita tak ragu lagi. Memang Al-Mujib itu salah satu dari nama-nama Allah.
Berikutnya makna al-mujib. Menurut bahasa, al-mujib adalah isim fa'il daripada, tolong ikuti, ajaba yujibu ijabatan. Al-ijabah dan al-istijabah dengan makna yang sama. Ijabah atau istijabah membawa makna yang sama. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi berapa? Dua, betul? Yang pertama, umat yang akan menjadi sasaran dakwah Nabi. Namanya umat dakwah tanpa mengira latar belakang agamanya. Donald Trump termasuk tak umat Nabi Muhammad? Tapi dalam kategori umat dakwah. Obama dan lain-lain semua termasuk umat dakwah. Lalu orang yang mengaku memeluk Islam, mereka dipanggil umat ijabah boleh, umat istijabah juga boleh. Nah, Ustaz nak membawa kepada makna ini. Ijabah dan istijabah sama tak maknanya? Ya. Iaitu umat yang mengabulkan, yang menerima, yang berkenan untuk memeluk Islam. Ini yang kita selalu sebut. Kata Nabi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-ijabah dan al-istijabah dengan makna yang sama. Dan jika dikatakan, tolong ikuti, ajwabu da'watan, maknanya adalah asra'u ijabah, yaitu pengkabulan yang paling segera. Asra' maknanya paling segera, paling cepat. Kita sudah belajar dalam ilmu akidah, apabila kita ingin sesuatu doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, perlu tak kita bertawassul dengan tawassul-tawassul yang digalakkan, antara lain dengan banyak-banyak menyebut nama-nama Allah sebelum memohon. Yang kedua, menyebut amal saleh-amal saleh yang kita pernah lakukan. Yang ketiga, boleh memohon doa dari orang-orang yang saleh yang masih hidup. Seperti umpamanya datang kertas, Ustaz, minggu depan saya dan suami akan naik haji, tolong doakan untuk kami. Boleh tak? Boleh. Itu semua tawassul yang dibolehkan. Tawassul yang dibolehkan tiga saja. Tawassul dengan menyebut nama Allah, tawassul dengan menyebut amal sendiri, dan yang ketiga melalui doa orang yang masih hidup. Adapun menurut istilah syarak, adapun al-ijabah atau mujib menurut istilah agama ialah, al-mujib adalah nama Allah yang maknanya maha memperkenankan atau maha mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan permintaan orang-orang yang meminta, dan memperkenankan doa hamba-hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Oleh sebab itu, salah satu syarat agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah, perlu tak kita taat kepadanya? Hadirin dan hadirat masih ingat apa makna taat? Patuh. Ada berapa jenis taat? Tolong ikuti. At-ta'atu fil Islam nau'an. Nau'an fi'lun wa tarkun. Taat dalam pandangan Islam ada dua jenis.
Pertama fi'lun buat, yang kedua tarkun meninggalkan. Bila hadirin dan hadirat, bila kita buat sesuatu, kita dikatakan taat kepada Allah bila yang kita buat itu apa yang Allah suruh. Betul tak? Allah suruh tak menuntut ilmu? Lalu kita datang pagi ini menuntut ilmu, termasuk taat tak? Yang kedua, meninggalkan. Bila jika kita tinggalkan, kita juga dikatakan taat pada Allah jika yang kita tinggalkan itu larangan Allah. Orang ajak kita buat perkara maksiat, kita enggan, tak mau. Keengganan kita termasuk taat tak? Yes. Oleh sebab itu, sempurna tak ketaatan seseorang kepada Allah jika hanya suruhan Allah dia buat, larangan Allah masih dilanggar? Puasa, haji, salat, umrah berkali-kali tapi tetap rasuah. Contoh yang paling mudah. Betul tak? Sempurna tak ketaatannya? Rasuah tidak, zina tidak, minum arak tidak, tapi salat juga tidak. Puasa juga tidak. Sempurna tak? Lagilah tak sempurna, suruhan tak buat, larangan dilanggar. Boleh faham ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat. Taat dengan makna buat suruhan Allah dan Rasul, jauhi larangan Allah dan Rasul. Okey. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengecewakan doa mukmin yang berdoa kepadanya. Dia tidak akan menolak muslim yang bermunajat kepadanya. Faham makna munajat? Apa makna munajat? Munajat dari perkataan najwa. Najwa maknanya berbisik-bisik. Oleh sebab itu, seseorang yang apabila bangkit pada jam 4 ke 4 setengah, jam 5, selain tahajud, witir, dia juga berdoa. Betul tak? Doanya sambil berbisik-bisik. Itu namanya ya Rab, ya Allah, suamiku akan pergi haji minggu hadapan, tolong selamatkan dia, lancarkan perjalanannya pergi dan balik. Itu namanya munajat. Dan bukan namanya munajat bila terlolong-lolong dalam berdoa. Sebab itu sebabnya Ustaz kembalikan kepada makna asal munajat adalah najwa. Najwa maknanya mestilah dengan perlahan-perlahan dalam bermunajat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, malahan Allah menyukai hamba-hambanya yang memohon kepadanya dalam segala hal demi kemaslahatan atau kebaikan mereka. Apakah yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan seperti memohon yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, juga yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan seperti memohon hidayah, ampunan, kebaikan dan lain-lain. Seperti pagi tadi, barangkali ibu-ibu dan bapa-bapa yang mengamalkan doa sebelum tahajud. Setelah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah 10 kali, kita memohon. Tolong ikuti. Allahumma hdina warzuqna wa'afina wa'na'udhu bika min diqil maqam yawmal qiyamah. Oh Tuhan, berilah kami hidayah-Mu, berilah kami rezeki, berilah kami kesehatan, dan kami mohon dilindungi ya Allah daripada merasa takut ketika berdiri menghadap-Mu pada hari kiamat. Termasuk munajat tak? Tak perlulah terlolong-lolong. Ustaz, kalau perlahan sangat nanti tetangga tak dengar. Apa payahnya? Kita berdoa bukan untuk ada unsur riak nanti. Betul tak?
faham makna munajatnya perlahan. Kalau boleh sambil merintih, lagi Allah suka. Pembahagian al-ijabah. Al-ijabah tadi sama dengan apa bahasanya? Al-istijabah. Al-ijabah sama tak dengan al-istijabah? Maknanya mengkabulkan. Perkenan atau pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap maknanya terbagi kepada dua jenis perkenan. Ijabah terbagi kepada dua. Tolong ikuti. Ijabah ammah. Ijabah khasah. Nah, kita jelaskan dulu. Ijabah ammah atau pengkabulan umum. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan atau mengabulkan doa orang-orang yang berdoa tanpa membezakan siapapun mereka, di manapun mereka berada dan dalam keadaan bagaimanapun mereka. Semua Allah kabul. Semua Allah perkenankan. Demikianlah janji Allah. Demikianlah janji Allah yang benar dengan janjinya dan bersifat mutlak, dan dia tidak pernah mungkir janji. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, tolong ikuti. Qala rabbukum Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yakni berdoa kepadaku, akan aku masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit penjelasan, pencerahan. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada penghujung ayat, innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang takabur, makna takabur sombong, an ibadati, daripada beribadat kepadaku. Tapi kata ulama tafsir, ibadat di sini dengan makna doa. Ibadat di sini dengan makna doa. Maknanya orang-orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, kalau sombong dalam hal berdoa kepadaku membawa makna apa? Dia tak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah golongkan dia sebagai orang sombong. Hadirin dan hadirat, masih ingat apa makna ibadat? Mungkin ada yang jawab menyembah. Bukan itu yang Ustaz tanya. Ibadat maknanya merendah diri. Az-zul. Ibadat kepada Allah maknanya apa? Merendah diri. Nabi pernah tak sebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Betul tak? Maknanya
perbuatan salat itu ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, betul tak? Ketika itulah kita berada pada kemuncak merendahkan diri kepada Allah. Kita bersedia sejajarkan antara kepala dengan kaki. Kan maknanya kan luar biasa. Oleh sebab itu, andai kata ada satu orang yang berkuasa terhadap orang yang lemah, kalau dia sampai melutut, faham makna melutut? Maknanya dia berdiri dengan lututnya. Kan maknanya betul-betul merendah diri. Betul tak sujud lagi rendah? Itu sebabnya orang yang tidak beribadat pada Allah, sombong tak dia? Orang yang tidak beribadat dengan makna berdoa pada Allah, sombong tak dia? Dari mana kita dapat tahu dia sombong? Berdoa karena mengharap sesuatu pertolongan. Kalau tak berdoa, maknanya kan dia anggap dirinya besar. Tak perlu kepada siapa. Hadirin dan hadirat, kita makhluk termasuk manusia, perlu tak kepada Allah? Itu sebabnya kita ghani atau fakir. Apa makna fakir? Memerlukan, sangat berhajat. Makan, minum, pakaian. Nah, yang paling jelas, kita perlu tak oksigen? Semuanya milik siapa? Lalu kita tak mau minta pada Allah. Maknanya sombong. Kita jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk kaya macam mana pun, bila kita tidak minta, kan dia kata alhamdulillah, dia tak nyusahkan aku. Allah, bila kita tidak minta, kita dikatakan sombong. Beza tak? Sangat beza. Nah, disinilah salahnya pandangan sesetengah orang. Saya tidak beribadat kepada Wali Songo, cuma saya berdoa saja sebab dia orang suci, dekat pada Tuhan. Saya pula banyak dosa. Oleh sebab itu, apa salahnya? Saya bukan beribadat, tapi saya hanya memohon berdekatan dengan kuburan mereka. Di zaman Nabi itu sudah digolongkan syirik tak? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Nabi, jangan kamu sembah itu kuburan. Apa jawaban orang-orang musyrikin? Kami tidak menyembahi Muhammad. Kami datang ke sini hanya memohon syafaat daripada orang-orang suci itu. Oleh sebab itu, kata ulama akidah, apabila kamu datang ke kuburan-kuburan tertentu dan beranggapan doa berdekatan kubur itu adalah lebih mustajab, lebih power, karena berdekatan dengan itu ada orang saleh, syirik hukumnya. Itu sebabnya Islam larang tak menguburkan jenazah berdekatan dengan masjid. Sebab bimbang ketika kita sujud, kita teringat pada si fulan, si fulan. Betul tak? Ibadat itu, maaf, doa itu hanya untuk Allah. Nah, Ustaz selalu sebut, disinilah di antara lain rahasianya ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon. Beza tak antara ibadat dengan memohon? Ada orang yang argue dengan ayat ini. Itu menunjukkan mohon lain, ibadat lain. Sebab dia disebut berasingan. Tapi orang yang faham dengan kaedah bahasa Arab dan tafsir, justru mengatakan adanya sambungan kepada engkau kami memohon, menunjukkan bahawa memohon adalah jenis ibadat yang paling penting. Masih ingat? Rahasianya antara lain, turunlah pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat dan Jibril. Betul tak Jibril bahagian daripada malaikat? Ya. Mengapa disebut Jibril setelah malaikat?
karena Jibril adalah jenis malaikat yang paling penting. Peliharalah salat-salatmu yang lima dan salat yang di tengah. Apa kata Nabi ketika ditanya salat di tengah? Salat asar. Seolah-olah ayat itu memberi makna, peliharalah salat-salatmu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan asar. Apakah asar itu bukan salat? Salat tak? Mengapa dia disebut sekali lagi setelah disebut? Karena dialah salat yang paling penting. Sama dengan kaedah itulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awak tak boleh kata memohon itu bukan ibadat. Justru memohonlah jenis ibadat yang paling utama. Ada tak semacam kesalahfahaman dari kalangan orang ramai? Oh, kami bukan beribadat, cuma kami berdoa. Istilah itu salah. Kalau ibadat mesti ditujukan kepada Allah, berdoa juga mesti. Dan doa termasuk ibadat jenis apa? Badan ke, harta ke, lisan ke, hati? Lisan. Ibadatul lisan, yaitu doa. Ibadatul badan, salat. Ibadatul mal, harta, itu sedekah. Dan satu lagi, ibadat hati seperti ikhlas, redha, tawakal dan lain-lain. Okey, kita teruskan. Pengkabulan umum ini bersifat umum bagi sesiapa pun yang berdoa. Apakah ia daripada jenis doa ibadah, doa ibadat, atau jenis doa masalah, doa masalah? Ada beza tak doa ibadat dengan doa masalah? Doa masalah iaitu kita berdoa sambil memohon. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti, dengan berkat rahmatmu aku mohon dilindungi dari malapetaka. Itu namanya doa apa? Masalah. Kita sebutkan masalah kita. Doa ul ibadah, apa dia? Seperti salat. Kita beribadat tapi mengandung tak unsur doa di dalamnya? Yes. Okey. Jadi ijabah terbagi berapa tadi? Dua, ada ijabah ammah. Allah kabulkan siapa yang memohon kepadanya tanpa mengira siapa pun dia. Dia orang baik ke, dia orang jahat, dia Muslim ke atau non-Muslim. Tapi dia dalam kategori ijabah ammah. Ibu-ibu, mengapa permintaan orang kafir juga dikabulkan oleh Allah? Karena untuk mendapatkan kejayaan khasnya di dunia, yang perlu agama ke, ikhlas ke, atau usaha? Usaha. Betul tak? Kadang-kadang orang kafir usahanya lebih daripada orang Islam. Oleh sebab itu, bila diberi oleh Allah kekayaan, kecemerlangan dalam keputusan, harta, terus terang saja, kadang-kadang subjek BM pun non-Malay yang lebih cemerlang. Ada kaitan tak dengan ulang kaji mereka lebih berbanding anak-anak kita? Itu namanya ijabah apa? Ammah atau khasa? Nah, selain itu, Allah kan ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beza tak Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman, sayang Allah kepada makhluk tanpa pilih bulu. Siapa berusaha, Allah bagi. Rahim pula khas untuk orang beriman sahaja. Okey, kita teruskan dengan ijabah khasah, pengkabulan khusus. Nah, ini yang sangat mustahak. Allah SWT mengabulkan doa al-mustajibuna lahu, orang-orang yang menyahut ajaran Allah. Allah mengabulkan doa untuk, tolong ulang, al-mustajibuna lahu.
orang-orang yang menyahut ajaran Allah, melaksanakan syariatnya, mengikhlaskan dirinya ketika berdoa dan hanya beribadat kepada Allah. Ini ayatnya menyebut tentang ijabah khasah. Ujibu da'watadda'i iza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beribadat kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Atas dasar itulah di dalam ayat di atas Allah mengikuti pengkabulan doa mereka dengan perintahnya. Tolong ikuti. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dengan kata lain, boleh tak disimpulkan, makin kita taat kepada Allah, makin Allah kabulkan permohonan kita. Betul tak? Makin kita taat. Taat ada berapa jenis tadi? Dua, yaitu buat suruhan, jauhi, tinggalkan larangan. Juga termasuk ke dalam jenis pengkabulan khusus ini bagi golongan, tolong ikuti, al-muttar. Orang yang berada di dalam kesulitan, orang yang berada di dalam keadaan emergensi. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, Ammay yujibul muttar iza da'ahu wa yakshifu su. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Maksudnya, sesiapa yang memutuskan harapannya dari segala makhluk, kuat harapannya dan pergantungannya hanya kepada Allah, niscaya Allah akan segera mengabulkan doa dan permintaannya. Contoh yang paling baik, Nabi Yunus. Betul tak? Ditelan ikan, dibawa ke dasar laut pada waktu malam. Dapat tak dibayangkan betapa gelapnya? Dapat tak dibayangkan betapa susahnya bernafas? Termasuk tak itu al-mutar, orang yang dalam keadaan kesulitan? Cuma yang Ustaz ingin ajak kita sama-sama faham, Yunus tidak berdoa. Dalam keadaan begitu, Yunus tidak berdoa, tapi memuji Allah. Di situ kita dapat pengajaran betapa tepatnya sabda Nabi. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada orang yang memujinya lebih banyak daripada Allah beri kepada orang yang meminta. Tolong ikuti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku mengaku aku banyak buat dosa, ya Allah. Di mana doanya? Yang pertama namanya tauhid. Betul tak? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tauhid tak? Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Itu tasbih.
inni kuntu minaz zalimin, itu iktiraf, mengaku diri ini banyak buat dosa. Di mana mintanya? Boleh faham? Dengan pujian kepada Allah, dengan tasbih kepada Allah, dengan pengiktirafan bahawa kita ni banyak buat dosa, langsung Allah suruh ikan timbul olehmu, muntahkan Yunus ke tepi pantai. Pengkabulan tak? Ini yang Ustaz cuba nak betulkan persepsi kita. Kadang-kadang kita bila berdoa, kita tulis sampai satu muka surat, meminta, 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 meminta. Pujinya Allah kurang, tasbih kurang. Coba dengar apa komen Nabi. Mau dengar tak? Kalaulah tidak karena tasbihnya Yunus, niscaya aku akan letakkan Yunus dalam perut ikan hingga hari kiamat. Betul tak? Tasbih itu powerful. Power. Nah, Ustaz tidak kata tak perlu meminta, tapi banyak-banyak meminta. Itu sebabnya, ibu-ibu, kalau Ustaz boleh bawa dalam konteks kita hari ini, Nabi galakkan baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Memuji tak? Mensucikan Allah tak? Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dalam hati, mintalah dalam hati. Allah tahu tak apa yang ada dalam hati? Allah tahu tak apa yang ada di dalam hati Yunus? Itu sebabnya Allah arahkan ikan itu supaya timbul. Nabi, Yunus tak sebut pun. Ya Allah, tolong kau suruh ikan ni cepat-cepat bangun supaya timbul. Suruh dia muntahkan aku. Boleh faham? Kepahaman ni sangat mustahak. Itu sebabnya macam Ustaz sebut semalam di Al-Furqan. La ibadata bila tafakuhin. Tidak ada guna ibadat tanpa kefahaman. Kefahaman sangat mustahak. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Faham sangat mustahak. Betul tak semua yang kita harapkan? Kan semua kita mengharapkan pengkabulan. Nah, cara untuk mendapat pengkabulan dari Allah, Nabi dah sebut, Allah beri kepada orang yang memuji lebih banyak daripada Allah beri kepada yang meminta. Allah tidak larang meminta. Tak meminta kan dikatakan sombong. Tapi bila compare antara meminta dengan memuji, bagus tak kita combine? Jangan memuji saja tanpa meminta, jangan meminta saja tanpa memuji, tapi kalau boleh kita gabungkan. Yes. Coba dengar. Ini satu lagi ilmu yang bagus kita. Surat Izaja Anasrullahi wal Fath. Betul tak menurut Ibnu Abbas ia diturunkan menandakan baginda akan wafat? Betul tak? Apabila datang kemenangan, iaitu kemenangan dalam perang Badar, wal fath dan penaklukan, penaklukan kota, nikmat tak itu? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berduyun-duyun memeluk agama Islam. Nikmat tak? Lalu apa yang Allah suruh pada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Oleh sebab itu, nikmat yang sekian banyak yang aku telah bagi, hendaklah kamu bertasbih mensucikan aku. Wa bihamdi, dengan memuji aku. Mensucikan, tasbih, memuji aku, wa bihamdi. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah. Coba dengar apa komen Siti Aisyah. Begitu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, turunnya surat Izaja Anasrullah itu menandakan bahawa baginda tak lama lagi akan wafat. Cuba dengar komen Aisyah. Patutlah di dalam rukuk dan sujud baginda
menjelang wafatnya paling banyak menyebut, tolong ikuti, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Maha suci engkau ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Itu kan fasabbih. Wa bihamdik bihamdihi wastaghfirhu Allahumma ufirli. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Mau tulis? Dah hafal dah? Tolong ulang. Oh sudah kita tulis ya di sana, di Al-Furqan. Tolong ulang sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Pertama tasbih, yang kedua tahmid, kemudian baru istighfar. Mohon ampun itu, mohon itu yang terakhir, setelah bertasbih dan memuji dulu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan dengan bahagian mana? Pengkabulan doa. Betulkah? Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mungkir janji. Kita selalu baca, terutama mereka yang mengamalkan ayat 10 terakhir dari surat Ali Imran. Kan ada penghujung ayat, innaka la tukhliful mi'ad. Tolong ulang, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tak pernah mungkir janji. Janjinya benar belaka. Dia berjanji dalam bentuk, tolong ikuti, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat An-Naml ayat 62. Dan agar doa segera dikabulkan Allah, selain kita mesti patuh dan taat kepada Allah sebagaimana telah disebutkan di atas. Dan itulah rahasianya mengapa disusuli setelah janjinya dengan ungkapan falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi Allah kabulkan doa kita ada kaitan tak dengan kepatuhan kita kepadanya? Allah tak usah jauh-jauh lah. Kita selaku anak dulu-dulu, mak bapak kita dengan rela hati, puas hati, senang hati memberi apa yang kita mahu kalau kita patuh. Betul tak? Dan ibu bapa agak rasa kesal. Kita minta-minta tapi suruhan mereka, larangan mereka tak dihiraukan. Betul tak? Ustaz tidak bermaksud menyamakan Allah dengan ibu bapa. Tapi tabiatnya macam itu tak? Ya, ibu bapa akan senang dan murah memberi bila orang itu patuh. Selain itu, kita juga hendaklah berbaik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat ini dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Tolong ikuti. Ana inda zanni abdi li wa ana ma'ahu iza da'ani. Aku memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap aku, dan aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis qudsi. Hadirin dan hadirat, selain daripada mematuhi Allah, suruhannya dibuat, larangannya dijauhi, satu lagi faktor yang sangat mustahak untuk pengkabulan doa, yaitu berbaik sangka pada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, Allah akan memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu sangka. Kisahnya macam ini. Seorang sahabat sakit. Lalu Nabi pun berdoa, tahurun insyaAllah. Mudah-mudahan dengan penyebab sakit ini, Allah hapus semua dosamu. Pesakit tersebut jawab pula lain, aku kira sakitku ini akan membawa ke kuburan, akan bawa mati. Langsung Nabi sebut hadis tadi, kau akan mendapat sesuai dengan apa yang engkau katakan. Tak lama kemudian dia mati. Dia berbaik sangka atau berburuk sangka? Buruk sangka. Kita sepatutnya kalau ada orang doa macam itu, katakan saja amin. Lalu timbullah satu istilah kita selalu sebut, you are what you think. You are what you think. Awak fikir apa, itulah dapatnya. Tersebabnya bila Ustaz kira dalam masyarakat kita masih banyak lagi yang berpendapat atau berburuk sangka. Mau contoh, Kak Leha buatlah tahajud. Rasanya susah lah Ustaz. Bila sebut susah, memang tak boleh. Kan itu maksudnya, yang dia fikir itu susah. Bila sakit, bersedekahlah. Sedekah sangat bagus untuk jadi penyebab kesembuhan penyakit. Kan banyak dalilnya. Kalau tak bolehlah, aku tak ada duitlah. Padahal sedekah itu bukan perlu banyak pun. Betul tak? Yang penting sedekah. Jangan awal-awal kata tak boleh. Macam kawan-kawan kita juga, rasanya berbuih mulut ni ajak ke kelas. Jawabnya tak bolehlah, aku sibuklah. Memang dia akan sibuk terus. Paling kurang katakan sajalah insyaAllah. Betul tak? Apalagi khas untuk orang Malaysia. Malaysia boleh. Mengapa dalam hal-hal kebaikan tak boleh? Ingat selalu, buruk baik sangka boleh tak dikatakan salah satu faktor cepat dikabulkan doa? Bila buruk sangka, itu susah. Dengan kata lain, Allah akan memperlakukan seseorang sesuai dengan sangkaannya terhadap Allah. Bila baik, baik jadinya. Bila buruk, buruk padahnya. Namun demikian, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segalanya dan Dia Maha bijaksana dalam memperkenankan doanya, maka pengkabulan boleh datang dalam tiga bentuk. Pengkabulan boleh datang dalam tiga bentuk. Pertama, pengkabulan doa dengan segera. Bila minta langsung on the spot Allah bagi. Mengandung makna pengkabulan tak? Pengkabulan yang kedua, pengkabulan yang dilambatkan. Yang ketiga, pengkabulannya di akhirat. Allah tak bagi apa yang diminta di dunia, tapi Allah delay di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pasti memperkenankan atau mengabulkan setiap doa hamba-Nya sebagaimana yang Dia janjikan. Dan setiap janji Allah adalah benar belaka, dan Dia tidak akan mungkir janji untuk selama-lamanya, dan Dia tidak akan mengecewakan sangkaan hamba-Nya kepada-Nya. Sangkaan macam mana tadi? Baik ke? Yes. Hadirin dan hadirat, bentuk pengkabulan ini sangat mustahak untuk difahami. Kita pernah dengar tak komen sesetengah kawan kita? Kawan, apa khabar sekarang ni? Allahu Akbar. Dah 3 tahun aku berdoa kepada Allah.
Yang dulu aku tidak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Sekarang dulu aku tidak buat tahajud witir, sekarang aku tahajud witir. Tapi bisnesku semakin merudum saja. Tak adil lah Allah. Kadang-kadang dengar tak komen macam ini? Ustaz anda komen, orang macam itu tak faham makna pengkabulan yang tiga tadi. Pertama, kita mesti yakini Allah betul tak? Tak pernah mungkin janji. Cuma karena tidak faham pengkabulan ada tiga jenis, dia hanya memahami pengkabulan nomor satu. Bila minta, langsung dapat. Itu satu jenis. Hadirin dan hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala selain punya nama Al-Mujib, dia ada tak punya nama Al-Alim? Apa maknanya? Maha mengetahui. Dia ada tak nama Al-Hakim? Maha bijaksana. Bila kita faham mujibnya Allah ini mengabulkan doa, lalu berkaitan dengan ilmu Allah dan bijaksananya Allah, karena Allah tahu bila apa yang dia minta langsung Allah kabulkan, membuat dia lupa pada Tuhan, lalu Allah delay pengkabulannya, lambatkan. Kabul juga tapi lambatkan. Sebab bila segera, dia langsung lupa pada Tuhan. Betul tak maknanya Allah Maha bijaksana? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bagi apa yang dia minta di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tangguh apa yang dia minta di akhirat nanti. Namanya pengkabulan tak? Sebab Allah tahu bila Allah bagi, dia akan lupa kepada Allah. Allah tahu, itu maksudnya. Kita jangan hanya lihat Allah itu punya nama Al-Mujib, tapi kita juga kena tahu bahawa Allah itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Allahu Akbar. Jangankan Allah yang Maha bijaksana, Maha mengetahui, kita selaku ibu, bapa, terhadap permintaan anak, kan tiap hari minta coklat saja. Yang kita tahu, coklat boleh merosakkan gigi. Ada zat-zat yang tak boleh terlalu banyak pada anak-anak. Betul tak? Kita delay pemberian itu nanti, nanti, nanti. Betul tak? Namanya kabul juga. Bukan namanya ibu bapa yang bijak, setiap apa yang anak minta langsung bagi, walaupun dia boleh memudaratkan. Boleh faham maksud saya? Sekedar nak membuat perbandingan. Allah Subhanahu Wa Taala pasti memperkenankan atau mengabulkan setiap doa hambanya, sebagaimana yang dijanjikan. Dan setiap janji Allah adalah benar belaka, dan dia tidak akan mungkir janji untuk selamanya. Okey. Nah, sekarang kita berpindah pula kehebatan Al-Mujib. Nama Allah Maha memperkenankan ini, bila ditanya apa hebatnya, ini di antara kehebatan pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah, pertama, pengkabulan doa daripada Allah adalah fadlun. Tolong ulang, fadlun. Apa makna fadlun? Anugerah atau kurnia. Kurniaan atau anugerah ilahi. Dan ia juga ihsan. Tolong ulang. Fadlun wa ihsan. Jika Allah kabulkan permohonan kita, itu adalah kurnia Allah kepada kita. Itu adalah kebaikan Allah pada kita. Ia bukan sebagaimana pengkabulan daripada manusia, yang terkadang-kadang murka ketika dipohon atau diminta sesuatu. Yang terkadang murka ketika dipohon. Manusia bila kita minta selalu,
Betul tak? Kadang-kadang kerja kamu tak ada kerja lain ke? Beza tak dengan Allah? Tidak meminta, justru Allah kata awak sombong. Dengan kata lain, Allah marah tak bila kita meminta? Kita pula alhamdulillah kerana awak tak minta. Beza tak? Beza. Tetapi Allah SWT justru murka atau marah jika hambanya tidak memohon atau enggan meminta sesuatu kepadanya. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Nah, balik ini banyak-banyaklah minta. Banyak-banyaklah memuji Allah, banyak-banyaklah meminta. Itu sebabnya ekoran daripada yang Ustaz sebut tadi. Ibu-ibu, satu perkembangan terbaru. Sehari dua ini Ustaz dapat WhatsApp dari Indonesia. Orang salat dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Itu dua hari yang lalu. Malam tadi pula, mau dengar? Ada satu kawasan di Jawa salat dalam bahasa Jawa. Wow, Akbar. Nanti Ustaz WhatsApp dalam Ustaz forward nanti dalam kita punya. Allahu Akbar. Ya. Yang Jawa Ustaz memang tak tahu. Bukan orang Jawa. Maksud Ustaz, kita kan selalu sibuk. Kalau dalam salat Ustaz semua dalam bahasa Arab, lalu kami ingin meminta, tak tahu dalam bahasa Arab, boleh tak kami sebut dalam bahasa? Tak boleh dalam bahasa. Solusinya senang saja, minta dalam hati. Kan itu maksudnya. Mulut menyebut, memuji macam Yunus tadi. Betul tak? Yunus tadi itu boleh kita kan jadi sebagai contoh. Allah tahu tak apa yang ada di dalam hati Yunus? Satu lagi Ustaz ingin tambah. Mungkin jemaah dah lupa Ustaz ada sebut dekat 6 bulan yang lalu. Setelah Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah membawa istrinya Hajar dan anak dalam gendongan bernama Ismail di padang pasir Mekah. Ibrahim ada doa tak? Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang subur. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang maha berkuasa kecuali hanya Engkau. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah tak pernah menyebut-nyebut, Engkau suruh aku tinggalkan isteri dan anakku di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada rumah, tidak ada bekalan yang cukup. Nabi Ibrahim tak pernah sebut itu, tapi memuji Allah. Akhirnya Hajar dan Ismail betul tak dilindungi oleh Allah? Ini contoh yang kedua, selain Yunus tadi. Banyak-banyak memuji. Oleh sebab itu, maksud Ustaz, di dalam sujud, tak dapat diungkapkan. Ungkapkan dalam hati. Tapi mulut tetap, Subhana Rabbiyal A'la, wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la. Dalam hati, kita ungkapkan apa yang kita hajatkan. Boleh tak? Itu maksud Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua,
Allah memuliakan dan melindungi, betulkah? Allah memuliakan dan melindungi sesiapa yang memohon kepadanya. Dia tidak pernah merasa jemu untuk mendengar rintihan orang-orang yang memohon kepadanya tanpa mengira berapa banyak pun permintaan mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hatta daripada orang-orang kafir asalkan mereka itu betul-betul ikhlas memohon kepada Allah atau memohon kepadanya. Ini Allah ceritakan di dalam surat Al-Ankabut. Fa idza rakibu fil fulki da'awallahu mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yushrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Maknanya orang-orang penyembah berhala zaman dahulu, bila mereka menyeberang lautan dilanda ribut besar, umpamanya gelombang besar, mereka mengikhlaskan permohonan mereka kepada berhala atau kepada Allah? Pada Allah saja. Orang-orang Arab jahiliyah percaya kepada Allah tak? Percaya. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai segala-galanya. Cuma pada masa yang sama mereka menyengutukan Allah, menjadikan berhala-berhala itu sebagai orang tengah, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Tetapi apabila mereka dalam keadaan kesulitan, mereka mengikhlaskan permintaan mereka kepada siapa? Allah sahaja. Inilah kata ulama akidah. Jangan terkejut kalau ustaz katakan syirik manusia hari ini lebih teruk dari syirik penyembah berhala. Ingin pencerahan? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Lata, Uzza, Munat, nama berhala. Tapi dalam keadaan kesulitan, Allah saja. Ustaz buat contoh mudahlah. Nelayan-nelayan bila pergi ke laut, kalau di perkampungan ustaz sana, sampai di tanjung, betul tak kalau tanjung itu arusnya, bertembungkan arusnya, gelombang relatif lebih besar dari biasa. Bila kapalnya hendak tenggelam, mulalah menyebut, wahai penunggu tanjung ini. Istilah kita yang biasa ni, bila melalui kawasan perkuburan, datuk-datuk, cucu numpang lalu. Bila takut. Boleh faham maksudnya? Ini Imam Ibn Taymiyah katakan dalam kitabnya, syiriknya orang hari ini lebih teruk dari syirik orang dulu. Orang dulu, walaupun mereka menyembah berhala, bila dalam kesulitan, Allah saja yang mereka minta. Boleh faham maksudnya? Mungkin ada yang tak setuju, Allah Ibn Taymiyah itu karut, terserah. Tapi bagi ustaz, betul yang beliau cakap. Betul tak? Betul yang beliau cakap. Ini ustaz bila dengan Malindo atau Firefly pergi ke Batam, sampai di atas Johor, kan ada air pocket. Oh, macam nak jatuh kita. Ha. Ustaz tak akan komat kami, penunggu kawasan ini. Minta pada Allah lah. Betul tak? Boleh faham maksud ustaz? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesan beriman kepada nama Allah Al-Mujib. Kesan kepada nama Allah Al-Mujib. Aduh. Masa kita hampir. Tidak. Ustaz tadi kelewatan 15 menit. Jadi ustaz berhak waktu kecederaan. Siapa yang nak balik awal tak apalah.
Boleh Ustaz teruskan? Kesan beriman kepada Al-Mujib. Di antara kesan iman seseorang kepada nama Allah Al-Mujib, Maha mengkabulkan atau memperkenankan, maka akan muncullah dari diri orang tersebut beberapa kesan berikut. Antaranya, pertama, orang tersebut sangat sayang pada Allah. Betul tak? Macam mana tak sayang? Minta saja dia akan bagi. Senantiasa bergantung kepadanya, meletakkan harapan hanya kepadanya, merendah diri kepadanya, sangat mengharap apa yang ada di sisinya. Mereka hanya meminta hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Ini, bila kita yakin nama Allah Al-Mujib, betul tak kita hanya akan meminta kepadanya, tidak kepada yang lain. Yang kedua, mereka akan menjadi hamba Allah yang senantiasa memperkenankan dan menyahut setiap ketetapan Allah tanpa membangkang. Dengan kata lain, mereka senantiasa bersikap sami'na wa ta'na. Suruhan Allah dia akan lakukan, larangan Allah dia akan jauhi. Yang ketiga, sifat Allah memperkenankan yang sangat sempurna itu juga memberi kesan kepada dirinya, sehingga dia menjadi insan yang suka memperkenankan permohonan orang lain. Khasnya jika permintaan atau undangan itu daripada orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, lil mu'min 'alal mu'min sittu khisalin fa dzakara minha wa yujibuhu idza da'ahu. Hak muslim terhadap muslim, hak mukmin terhadap mukmin lain ada enam. Satu di antara yang enam itu memenuhi undangannya jika ia diundang. Betul tak? Apa sebab? Sebab dia yakin setiap permintaan Allah akan bagi. Mengapa sifat mulia Allah itu dia tidak hiasi dirinya? Boleh faham maksud saya? Iya. Sebagaimana Allah mengabulkan setiap orang yang memohon, dia juga akan jadi orang yang suka mengabulkan setiap permintaan orang yang meminta. Syarat pengkabulan doa. Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar apa yang diminta tercapai dan doanya cepat dikabulkan. Ini karena doa dan isti'azah, yakni memohon perlindungan, bagaikan senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih menurut Syekh Nasiruddin Albani. Baik. Keampuhan suatu senjata, kehebatan atau kecanggihan suatu senjata sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya dan kualiti senjatanya itu sendiri serta ketiadaan penghalangnya. Maksudnya, kehebatan senjata itu jika memenuhi tiga unsur. Kehebatan senjata jika memenuhi berapa unsur? Jika salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada, maka senjata tersebut tidak akan berkesan. Adapun tiga unsur itu ialah orang yang memegang senjata. Yang kedua, senjatanya mesti tajam atau berkualiti. Yang ketiga, tiada penghalang pengkabulan doa. Boleh Ustaz jelaskan saja, tak usah baca? Orang yang memegang senjata itu mesti kuatlah atau pandai menggunakan senjata. Yang kedua, senjata mesti tajam. Hadirin dan hadirat, senjatanya Masya Allah tajam, sungguh, sungguh tajam karena dia asah setiap hari. Tapi ketika bertarung, dia paralyzed. Dia bawa parang pun begini. Tak boleh menetak kawan, lawan. Ada kaitan tak? Senjata hebat, tapi yang membawanya itu tak hebat. Tak jadi juga. Atau yang membawanya kuat, tapi senjatanya hanya kayu, sedangkan lawannya pula canggih senjatanya. Nah, yang ketiga, ini ada kaitan dengan pembahasan kita. Tiada penghalang pengkabulan doa. Nanti kita akan sebut sebab-sebab mengapa doa ditolak. Kalau Ustaz boleh buat contoh begini. Pada suatu hari, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, seseorang yang keluar dari pasar basah,
istilah kita pasar basah, setelah beli daging atau ikan atau tulang. Lalu keluar pasar menunggu transport untuk bawa balik. Sementara menunggu taksi, dia dikerumuni oleh anjing. Lalu dia coba usir. Anjing lari, lari, kemudian datang lagi. Lari, datang lagi. Mengapa anjing datang lagi? Karena kesukaannya, kegemarannya ada di samping kita. Oleh sebab itu, seseorang yang apabila diganggu oleh syaitan, termasuk senjata canggih dan ampuh tak, hebat tak Ayatul Kursi? Tiga kul, termasuk tak? Tapi kadang-kadang bacaannya itu tidak berkesan, membuat syaitan lari. Karena di dalam hatinya ada syirik, riya, hasad, dengki, ujub, takabur. Betul tak itu semuanya adalah kegemaran syaitan? Contoh macam tadi itu. Karena kegemaran syaitan, kegemaran anjing ada pada orang tersebut. Macam mana pun, usir, 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 dia akan datang lagi, datang lagi. Boleh faham maksud saya? Macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sebab ketiga pula, jika ada penghalang doa itu dikabulkan. Lalu kita masuk bab sebab-sebab mengapa doa ditolak. Di antara perkara yang boleh menjawab, boleh menjadi penyebab mengapa doa ditolak. Pertama, makan makanan yang haram. Ini boleh kita lihat dalam hadis Nabi. Boleh Ustaz terjemahkan saja. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, disuap di mulutnya dengan yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Penjelasan hadis. Dalam hadis ini terdapat empat sebab pengkabulan doa, yaitu safar. Tadi yang berdoa itu orang yang musafir, perjalanan jauh. Berdua, kondisi merendah diri dari sudut pakaian, karena pakaiannya lusuh. Mengangkat kedua tangan orang tersebut ketika berdoa, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh sambil merintih, mengulangi beberapa kali rububiyah Allah. Rububiyah yaitu dengan kata-kata ya Rob, ya Rob, ya Rob. Namun demikian, hanya disebabkan makanannya, minumannya, pakaiannya haram, maka doanya ditolak dan tidak dikabulkan Allah. Bahaya tak? Sebabnya kalau Ustaz boleh tambah sedikit. Kata Nabi, bila sampai di miqat makani, lalu jemaah haji setelah berniat di miqat makani, tahu miqat makani? Tempat kita mula memakai ihram dan berniat. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Kata Nabi, ketika itu malaikat-malaikat di langit menjawab, labbaik wa sa'daik, kedatanganmu ditunggu-tunggu. Kamu akan jadi orang yang berbahagia dan haji kamu akan diterima oleh Allah. Tetapi kata Nabi selanjutnya, apabila yang mentalbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, sedangkan pakaiannya haram, perbelanjaannya haram, makanannya haram, malaikat-malaikat di langit akan menjawab, la labbaik, no welcome, wala sa'daik, dan kamu tidak akan berbahagia, dan hajimu ditolak. Hadis sahih. Kita boleh dapat hadis ini dalam Riyadhus Salihin. Hadirin dan hadirat, kita dengar tak suara malaikat? Tak, tak dengar. Karena hadis ini sahih, kita percaya tak? Ada kaitan tak pakanan, makanan, pakaian yang tidak halal boleh tak mengakibatkan doa dan ibadat ditolak? Yes. Yang kedua,
Yang kedua, sebab penolakan adalah istijjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Doa salah seorang kamu akan dikabulkan selama dia tidak istijjal, yaitu dia berkata, sesungguhnya aku sudah pun berdoa tetapi tidak juga dikabulkan oleh Allah. Itu namanya istijjal. Orangnya, bahasa kita ni gopoh. Istijjal itu dari kata gopoh, gelojo. Seseorang jangan hendaknya istijjal disebabkan doanya tidak makbul, karena Allah SWT terkadang melambatkan pengkabulan atas sebab-sebab tertentu. Tadi kita baru bercakap, pengkabulan ada berapa bentuk? Ada berapa? Kadang-kadang dibagi on the spot, kadang-kadang dilambatkan, kadang-kadang ditangguhkan di akhirat. Semua itu hanya ada dalam ilmu siapa? Allah. Mungkin karena doanya tidak memenuhi syarat pengkabulan, atau terdapat padanya penghalang doa dikabulkan, atau karena sebab-sebab lain, yang sebenarnya penolakan itu justru membawa kebaikan baginya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Itu sebabnya perlu tak kita berbaik sangka pada Allah? Yes. Oleh itu, jika doanya tidak dikabulkan, hendaknya dia muhasabah dirinya atau bertobat kepada Allah dari segala bentuk maksiat. Yang ketiga, terakhir, dalam bab apa tadi? Bila doa ditolak. Yang ketiga, karena meninggalkan kewajiban dan bergelumang dosa. Jika melaksanakan suruhan Allah adalah di antara sebab doa dikabulkan, demikian juga sebaliknya jika kewajiban tidak ditunaikan, malahan sebaliknya larangan Allah selalu dilanggar, maka ia menjadi penghalang doa dikabulkan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikun aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaykum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi diriku di tangannya, kata Nabi, demi diriku di tangan Allah, hendaklah kamu mengajak kepada ma'ruf dan kamu mencegah daripada kemungkaran, atau Allah akan mengirim kepada suatu kepada kamu siksaan, kemudian kamu berdoa lalu tidak dikabulkan doa kamu. Ustaz jelaskan sedikit. Dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya suruh tak kita amar ma'ruf nahi mungkar. Malah kalau kita lihat dalam konteks bahasa, latak murunna, dengan adanya lam pendek di depan dan nun bersabdu, dia mengandung makna ta'kid, makna sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Maknanya, ada tak galakan yang sungguh-sungguh dari Allah agar kita ini tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sebabnya Ustaz masih ingat lagi Syekh As-Sa'di berkata, ketika Luqman mengajar anaknya, pertama sekali jangan syirik nak, betul tak? Yang kedua dirikan salat nak, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat sabarlah nak terhadap apa yang menimpa kamu. Sama tak pendidikan Luqman pada anaknya dengan konten surat Wal Asri? Sama tak? Exactly, walaupun bentuknya lain.
Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Luqman gunakan istilah jangan syirik nak. Betul tak? Syirik lawan dari iman. Jangan syirik nak, maknanya milikilah iman yang mantap, tauhid yang mantap. Wa amilus salihati, amal saleh. Luqman gunakan istilah dirikan salat nak. Betul tak? Salat adalah amal saleh yang paling utama. Nah, wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran dalam wal asri. Sama tak dengan dakwah? Sama tak? Luqman gunakan konten utama dakwah. Apa dia kandungan utama dakwah? Mengajak orang buat baik, cegah orang dari buat mungkar. Betul tak? Nah, kata Luqman menasihati anaknya, wasbir ala ma asabak, sabarlah nak, apa saja yang menimpa kamu. Bila kamu dah menyampaikan kebenaran, orang sayang ada, orang benci kamu ada, hendaklah kamu sabar. Sama tak dengan watawasaw bis sabr? Ustaz ingin ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi, ini sebenarnya matlamat utama dalam kita mendidik anak-anak. Betul tak? Kalau kita hubung kaitkan Luqman punya nasihat pada anaknya dengan wal asri, boleh tak kita simpulkan Luqman ingin mendidik anaknya agar terhindar dari insan yang rugi. Betul tak? Rugi dunia, rugi akhirat. No, kalau ada yang empat ini. Inilah yang Ustaz jadikan tema dalam sekolah Ustaz di Batam sana. Ke arah situ. Betul tak? Tak apalah kata orang tidak cemerlang dalam hal keduniaan, tak mengapa. Yang penting kita bahagia dan tidak rugi nanti di akhirat. Betul tak? Okey. Apa yang Ustaz maksudkan di sini? Ada tak suruhan supaya amar ma'ruf nahi mungkar? Hadis yang kita baca tadi menggambarkan. Bila, maaf, sebelum itu. Kata Imam Syekh As-Sa'di. Setelah iman, yakni knowledge, disuruh beramal saleh, iaitu salat. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ada makna itu. Didahulukan salat, karena salat adalah tiang agama. Dan beliau komen, mengapa setelah salat disuruh amar ma'ruf nahi mungkar? Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah tiang tegaknya masyarakat. Kalau salat tadi tiang tegaknya, apa dia? Agama. Tolong ikuti, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Betul tak salat tiang agama? Kata beliau memberi komen, setelah agama kita tegakkan pada diri, kita juga mesti tegakkan masyarakat. Cara untuk menegakkan masyarakat, mesti kita hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh faham sampai di situ ke? Apa kata Nabi tadi? Bila amar ma'ruf tidak ditegakkan, rasuah merajalela, perjudian merajalela, penyelewengan merajalela, ulama-ulama diam membisu, kami akan turunkan bala ke atas negeri itu. Bila masyarakat, pemimpin buat maksiat, orang yang tahu agama membisu, orang-orang agama jika ketika itu berdoa, ketika itulah doa mereka, aku akan tolak. Bahaya tak? Coba lihat. Itu sebabnya kita berbangga tak, ada setengah-setengah orang-orang alim, dia cakap, cakap saja, tak peduli apa orang kata. Ada tak? Ada. Kita tak katakan tak ada. Tapi sungguh banyak yang lebih mengambil jalan selamat untuk tidak menegur. Betul tak? Ini maksud hadis tadi. Bahaya tak bila kita diam saja membisu? Bahaya. Termasuk juga maksiat dan melakukan perkara haram. Jika memutuskan silaturahim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, ma min muslimin yad'ullaha bidawatin. Allahu akbar, cucu main. Ulang sekali lagi. Okeylah. Ma min muslim yad'ullaha bidakwatin laisa fihi ismun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusrifa anhu su'a mithlaha qalu izan nuksir qala Allahu aksar. Tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah yang tiada padanya dosa, tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah yang tiada padanya dosa, juga tiada padanya pemutusan silaturahim, melainkan Allah pasti akan memberikan permintaannya melalui salah satu dari tiga cara. Apakah dengan menyegerakan pemberiannya itu, atau menangguhkan pemberiannya di akhirat, atau menjauhkan daripada dirinya perkara-perkara buruk yang serupa. Mereka, para sahabat, lalu bertanya, kalau begitu kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Baginda menjawab, Allah lagi banyak rahmatnya, ihsannya, pengkabulannya. Boleh faham kan? Ringkasnya, betul tak? Memutuskan silaturahim di antara sebab doa ditolak. Yes. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, okey. Oh, terima kasih. Tabung dakwah.